Yang pasti seperti video klip yang sudah-sudah untuk semua tim MOP, tidak ada suatu keberhasilan kalau kita tidak bekerja bersama. Ya, jadi iya. Nah, itu cepet. Kita siapin jadi ketika yang ada penonton. Hai Donsu, ini sekarang kita lagi mau siap-siap untuk video klipnya Sinyo ya. Ini kebetulan syutingnya agak sore, tapi cek dulu pagi semuanya, segala halnya. Cuma ngambil di tempat booking gedung ini khusus supaya fokus syutingnya dan sesuai dengan konsep. Jadi bagaimana nanti kita melewati ini semua, ikuti terus menjadi jauh. Siapin satu ruangan buat Subhan Bobo di belakang. Pada saat proses syuting takutnya kan nyur-nyur kan, gambar gak enak diambil. Tapi ada ruangan khusus, udah ada selimut dari salah satu hotel bintang 5 Jakarta, endorse Subhan Bobo. Oke, AC ya bro? Iya, pake AC, semuanya di situ. Makanya untuk klip ini tribute untuk Subhan. Istirahat, boleh di belakang ruangan kan banyak tuh Sub ya. Nah, Bobo deh. Sampai malam kan kita nyewa gedung ini kan? Bisa, bisa sampai malam. Lu tidur udah habis maghrib, ntar sampai malam tuh. Tidur. Sejam. Tengah lampunya. Geser lagi. Kiri. Lagi. Ya, mundur lagi. Terus ke sini nih. Oh, jangan atur sih. Set, oke. Pas. Ya, oke. Mundur kanan kiri. So ngatur udah jelas-jelas frame-nya di gue. So iye gitu. Hah? Iya. Dia udah dapat sponsor endorse sama itu bed cover. Mantap. Sama iya, di belakang kan gue bikinin kamar. Subhan tidur. Gitu. Dengan durasi terpanjang. Iya. Ya, Sub? Iya, Kak. Iya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama, Sub. Nanti birthday Subhan kita bikin juga ya, Sub, ya. Iya, Kak. Birthday Subhan. Spesial. Semuanya kita kasih obat tidur sama. Birthday Raja Sleep. Berarti aku mau itu deh. Udah bisa dibuka tutup belum? Iya. Kira ini udah bisa. Coba dong aku mau. Nah, reaksi yang kalian mau pada saat tirai kebuka ini ke penonton ini tepuk tangan. Masih teriak betran-betran sih, tapi agak dikecilin. Jadi pas pembuka awal sebelum masuk sini, kita ngambil shot penonton pada betran, terus baru dikasih jadi kebuka langsung. Nah, lu mau naik ini betrannya atau sinyonya? Kalau di roadshow sih sinyo kok. Iya. Jadi Damir. Iya coba Re, Damir. Dan di mic. Sama play musiknya coba. Aku
Yang ini doang. Tapi kalau lu dari atas kan cover hole-nya. Ada kan dari atasnya kan? Ada shot dari atas. Cover hole ini. Jadi kita berapa kali take gitu loh. Iya, iya. Berapa kamera berapa turun? 3. Tiga. Kayak itu butuh yang itu loh, yang best momennya. Karena kalau pertama kali keluar tuh itu nangisnya ngerung-rung tuh. Iya. Ya, jadi iya. Nah, oh, itu ya, kita siapin jadi ketika yang ada penonton kamera fokus. Yang dua udah langsung ke penonton. Yang satu ke background-nya. Bos. Bos aku itu. Yuk, sini. Coba satu kamera. Ya, yuk. Bentar ya. Mana kamu? 1 2 3. Ntar aku balik lagi, ini mau berlis dulu, balik lagi ke sini baru ke basketer, baru balik lagi. Terus ya. Hai Rasul, kita dari Rekor Kami. Kita datang dari jauh-jauh, alhamdulillah dapat foto bareng sama ayah. Gak nyangka banget ya Allah, gak nyangka banget. Kayak mimpi. Kayak mimpi banget ya. Hai Donsu, sudah sampai di lokasi. Tadi udah dari kantor dulu, terus sekarang mau lihat video klip. Ya, udah hampir siap kok. Orang udah reki juga kemarin. Hai Donsu, sekarang Koko udah nyampe di tempat. Koko syuting pembuatan video klip nih. Sekarang aku nyampe di tempatnya Nol bersama Om Eko. Oke, pokoknya ikutin terus keseruan Koko ya, oke? Bye-bye. Onsu, sekarang Koko mau lihat dulu panggungnya ya. Cek.
Uncle. Apanya tuh? Semua ini udah beres. Belum, belum beres. Kan ntar mau ya, bareng kakak. Kakak make up dulu kali belakang ya, kak. Siap-siap. Kakak Jordi di mana? Di belakang. Angkel dari. Jadi hari ini kita bakal melakukan syuting video klip kakak Betran yang terbaru yang judulnya Mengenang Tiga Bangku. Yang pasti. Seperti video klip yang sudah-sudah untuk semua tim MOP, tidak ada suatu keberhasilan kalau kita tidak bekerja bersama. Iya, selain koordinasi yang baik juga coba dijagain untuk timeline-nya, schedule-nya juga. Jadi ini kan kita di sesi pertama bisa dibilang kita akan habisin shot-nya si Koko Betran dulu. Setelah itu baru akan mulai registrasi untuk BXB-nya. Ya, tidak ada suatu keberhasilan kalau tim MOP tidak bersama-sama. Ya. Terima kasih semuanya. Ayo kita tos dulu dong. Diingatkan lagi untuk Bento X Bensu dan semua tim juga untuk lokasi acara untuk tidak mempublish apapun dalam bentuk foto, video, atau rekaman suara di platform apapun sampai videonya rilis. Amin. Ya, belum amin kok orang belum dengar. Oke. Iya. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita tos dulu. Malaikat penjagaku sukses. Hari ini video klip terbaru dan yang paling menyenangkan, paling membuat tantangan ini adalah lagu ciptaan Koko ya. Apa? Gak boleh bilang. Oke, I give you everything. Kok, cerita dulu kok ini adegannya apa nih kok nanti kok? Lanjutin sih. Terus siapa yang nonton kok? Bento X Bensu. Jadi ini melibatkan 350 Bento X Bensu. Seneng gak? Seneng. Oke, semua itu. Ikutin terus, Anto mau langsung ke lokasi, Koko juga mau siap-siap. Ganteng, hey. Ya, siap-siap. Kok, Angkel kesana yuk, yuk make up dan lain-lain. Oke, ada Angkel Dino, ada Om Bibi juga. Yes. Oke, hari ini kita akan melakukan kita bisa kerja. Oke, okay, Don Su, mari kita masak siap-siap semuanya. Hai Don Su. Ayoho, ayoho. Kak, jangan terlalu maju kak, Om Bibi gak bisa. Rambutnya modelnya gimana nih Om? Turun ya? Gak naik, soal pakai blazer. Harus pakai kita. Oke, Don Su, sekarang Koko mau make up dulu ya. Pokoknya ikutin terus keseruan Koko ya. Hanya di Don Su Family dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Don Su Family dan jangan skip iklannya. Oke, bye-bye. Sekarang ya. No.
Nah pas dia opening, lampunya mau satu atau tiga? Nyala. Lightingnya juga main gini. Oh. Iya enggak? Tunggu tunggu Pi, terus ini. Flashback nih. Kalian bahagiaku juga itu nggak kalau dari sampai nah ya nih. yes ya ini pas bahagia kalian bahagiaku juga nyala bahagia kalian bahagiaku juga Happy birthday to you. Bahagia kalian, bahagiaku juga. Dan aku ingin memilih bahagiaku. Aku tak lupakan. Cinta bunda gitu ya. Cinta bunda sangat besar bagiku. Ku tak bisa balas janji dan cintanya. Udah oke, tinggal tadi ketukar wash sama Prisma. Wash sama Prismanya. Wash dulu Prisma. Ini lihat sekali, itu tadi di situ. Nanti kita ada lighting-nya oke. Okay? Ya. Yuk kalau mau nonton jangan di sini kok, di belakang lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Oke. Okay. Terakhir ya kita coba ya. Habis itu kita mulai take. Sekali lagi. Yuk lihat ya. Habis ini kita rehearse sama ini. Teman-teman yang ada di kursi penonton nanti minta tolong untuk bantuin pakai flashlight ya. Siap. Roll and action. Thank you.
Oke, Donsu, sekarang Koko mau nyobain ya. Lebih baik kita berdamai lagi daripada saling sakiti hati. Kita yang salah, maafkan saja. Itu sikap yang mulia. Latihan, stand by kan stay. Roll and action! Salah. Pikiran. Oh iya benar. Benar konon. Nah, Bundi. Gini. Yes. Kalau yang kayak gini. Ini Royai, Royai. Roy. Ini awalnya begini loh. Desainer, dengerin.
L-nya itu segaris gini. Gak kelihatan itu L. Yang tahu itu L lu sama tukang bordirnya. Itu menurut gue. Nah, ini gimana caranya L-nya itu kelihatan. Lu kan mau ada tulisan Royal kan? Nah, kalau kayak gini L-nya saudara Jordi. Kalau kayak gini. Iya kan? Iya kan? L-nya mana? Royal. Royal. Mau di spidol, iya nih, sambung Bi. Nah, sambi Bi mau di spidolin. Spidolin, jangan lupa. Jadi itu baju, kita lagi nungguin baju. Berapa baju sih, Jordi? Satu. Hah? Satu. Oh, karena kan udah klipnya tuh udah dicicil dari. Ambil baju bukan Ai? Satu baju ya, satu baju. Karena kan ceritanya. Kan klipnya udah diambil waktu dahulu kan? Waktu itu. Kemarin. Iya. Waktu di rumah Anton Jordi. Waktu di kamar. Waktu Bunda masak. Iya. Makanya buka mata. Oh. Tuh, kayak mata. Nah. Nih ya, ini gara-gara semua nih sunatan itu gara-gara Uncle Jordi. Dia yang mempelopori hadiah. Akhirnya ditagih tuh semua hadiah. Ya. Dari ayah udah dikasih, dari bunda udah dikasih. Ya gara-gara Uncle. Oh, dari ayah mah enggak ada tadinya. Ya tahu di sini. Oh, kalau monitor sini aja ini Jordi. Iya, nggak bocor kan? Enggak. Ya di sini aja Jordi, jangan jauh. Apa? Ini udah sih dari tahu. Kejauhan. Ayo berangkat ya lagi ya. Iya, hati-hati ya. Semangat ya, Stine. Oke. Dek, ya. Sini deh. I love you. Hati-hati om Roy, hati-hati ya. Oke, ini sekarang saya pergi lagi menuju ke Facebooker, habis itu balik lagi, ya. Kita break dulu ya. Ya. Oke, tadi lagi break, sekarang Nyonya mau makan dulu ya. Makan, Pak. Ini makan Pak lagi. Makan semuanya. Makasih. Gak ada yang jawab. Ya. Selamat makan, Koko. Selamat makan. Kita berdamai lagi daripada saling sakiti hati. Kita yang salah, maafkan saja, itu sikap yang mulia. Kata-kata kita bisa setajam. Oke, Don Su, Koko mau makan dulu ya, ikutin terus Koko hanya di Don Su family. Bye-bye.
jalan panjang. Oke, langsung sekarang Koko mau mulai lagi. Casnya Koko di sana. Iya di sana, dipakai di sana sayang. Dipakai di sana sayang. Buka lagi dong musiknya, dangdut yang dangdut. Jalan. Sekarang kita mulai nyanyi. Ya, mari untuk semua teman-teman pastinya
kasih udah berjalan dengan lancar pastinya proses datang bunda. Dan ini adalah lagu ini menjadi salah satu lagu untuk andalan di lagunya Zinyo karena ciptaan sendiri. Jadi Angga Jordi memilih untuk lagu ini menjadi andalan di album. Menjadi judul album. Menjadi judul albumnya juga. Judulnya adalah Malaikat Penjaga. Ini sudah pasti berkat kerjasama dari semua tim MOP, pastinya terutama untuk MOP. Saya berharap mudah-mudahan pesan yang disampaikan lagu ini dari semua video klip kayaknya cukup memakan waktu banyak di video klip ini karena klip-klip perharinya itu berbeda-beda. Dan berharap untuk lagu ini melebihi 5 juta penonton. Amin. Dan banyak yang suka lagunya karena buat saya menjadi seorang penyanyi, tidak semua penyanyi juga bisa mengarang lagu, ya tidak semuanya juga bisa dengan mudah. Tapi lagu spontanitas yang dinyanyikan oleh Bertrand ini saya coba tuangkan dalam sebuah karya. Ya, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya untuk lagu ini, tapi untuk semuanya yang ada di sini sehat, berumur panjang dan kesuksesan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Berdoa dimulai. Doa selesai, silakan kita. Aminin semua doa dulu yuk. Amin. Kita sudah mulai boleh masuk untuk BXB-nya, tapi BXB-nya itu saya minta memang create masuknya, crop-nya itu terlihat dari sini. Terima kasih buat semuanya bekerja dengan baik, yang pasti diberikan kelancaran untuk semuanya. Amin. Malaikat penjagaku sukses. Ya. Malaikat penjagaku lebih 10 juta penonton. Siga!
belum tampilkan ya. Ayo, ini Cik, ya. Kok salah-salah apa sih? Kok tadi salah apa? Langsung ini baju sebelum panggil tani ya, Pak. Jemur. Dia ini sakit sendiri, kuburin. Hah? Jangan. Dan ceritanya. Aduh, Bibi, Om Bibi. Aduh. Oh ya. Kayak waktu video klip kemarin itu kok. Bun, sama aku. Kalau anak kecil dia minum obat, jadi dia minum obat. Kok minum apa? Minum obat? Kok udah minum obat pilek belum? Ih, orang kok minum obat kok? Enggak, itu obat buat sunat. Beda. Sama. Udah datang di video klipnya kok. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan dong. Oke. Ini malam hari ini memang kita sengaja mengundang teman-teman BXB ini sebagai bentuk rasa terima kasih kami pastinya. Kalian sudah selalu support Betran sampai saat ini dan juga support The Two Family. Terima kasih sekali pastinya. Oke, tadi Koko barusan habis lihat mereka. Mereka udah banyak banget. Tapi malam hari ini adalah lagu di mana ciptaan dari Bertrand sendiri. Ini kita mengambil konsep panggung besar. Semua orang tuh boleh punya impian. Saya sebagai ayahnya pun hanya bisa mendoakan saja untuk yang terbaik, tapi kami melakukan yang terbaik. Kalau berbicara tentang hal ini, pastinya semua teman-teman BXB juga tahu kejadian demi kejadian yang membuli anak saya dan yang lainnya. Saya pun sebagai orang tua sedih sekali. Tapi sampai saat ini Koko Bertrand tidak tahu apapun yang terjadi. Dia hanya tahunya bernyanyi. Jadi karena tipenya Koko Bertrand ini karena sudah saya anggap keluarga semua yang di sini, jadi saya ceritakan teman-teman semua, Bertrand ini punya hati yang sensitif. Jadi saya sebagai orang tua tidak bisa menceritakan semua yang terjadi dalam dunia maya. Jadi teman-teman di sini juga tidak boleh ada yang membuli siapapun itu. Jika ada yang ngatain Bertrand, diamin saja. Tapi kalau itu bentuknya sosial media, cukup di report saja. Saya pasti rasa di report akan dilihat oleh pihak Instagram. Ya, itu sudah jauh lebih tanpa mesti membuli. Fans Bertrand, fans The Onsu Family tidak boleh ada yang membuli siapapun. Jadi fans The Onsu Family itu adalah kasih sayang, cinta. Bertrand ini butuh sentuhan. Yang Bertrand cari itu bukan popularitas, tapi adalah sentuhan kasih sayang dari keluarga. Tapi saya sebagai ayahnya itu tidak mau Bertrand sampai salah jalan. Bertrand punya semangat, dia surprise ketika melihat lokasi syuting. Ayah membooking satu blok gedung ini untuk dia. Jawaban saya cuma bilang, apa yang ayah lakukan ini untuk kakak? Jadi ayah tidak mau pada saat proses syuting ada orang lain. Jadi maunya eksklusif bersama BXB. Ini untuk berbicara lagi. Dan dalam proses syuting sudah pasti akan ada 2, 3, bahkan lebih dari 10 kali proses syuting. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati ya, enjoy. Dan
Saya mohon doanya dan jangan lupa nonton Dairi The Onsu. Ya. Semoga dari program Dairi The Onsu disupport banyak yang nonton, jadi tidak ada gimmick-gimmick di TV. Ya. Terima kasih buat semuanya dari BXB. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Uncle Jordi yang sudah ada, Auntie Wendy, ada Bunda Sarwenda, ada Talia. Enjoy untuk malam hari ini, sukses untuk malaikat penjagaku. Keluarin handphonenya lalu nyalain flashlightnya. Nanti ya.
Jadi dari oke, nanti kita foto. Kalau ini sebaris-sebaris. Jangan berebutan. Ini Koko sini dulu, Koko mana? Sudah berjalan dengan lancar, semoga hasilnya maksimal, dan yang paling penting lagu ini bermanfaat, maknanya juga berarti untuk banyak orang ya. Sangat seru angkel-angkelnya. Halo, beli semua, makasih ya.